Wow, ada bebek. Kwek, kwek, kwek. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan bermain masakan. Hari ini kita mau membersihkan mainan berlumpur lagi. Mantul, coba kita tes dulu ya teman-teman, apakah benar mainan berlumpur? Wow, betul teman-teman. Kita langsung kumpulkan ya, nanti kita bersihkan bersama-sama. Let's go. Kita cari tempatnya dulu teman-teman. Du-du-du-du-du. Wahihiu, sudah ada tempatnya. Kita kumpulkan di sini ya. Let's go nih. Woi, mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Wah, apa aja ini kira-kira ya? Nanti coba tebak ya. Kita main tebak-tebakan nanti teman-teman. Hi, mantul. Banyak sekali nih mainannya teman-teman. Wow, mantul-mantul. Pasti kalian sudah ada yang tahu ya. Wow, mantul-mantul. Nanti kita langsung bersihkan bersama-sama ya. Wihui. Wow, apakah ini? Sepertinya peralatan medis. Nanti coba kita bersihkan ya teman-teman. Apakah benar? Oke, let's go. Kita bersihkan. Wow, sekarang kita cari airnya dulu ya teman-teman. Mana ini ya? Wih, ini teman-teman. Wow, sudah ada air yang jernih. Langsung kita bersihkan ya teman-teman. Wow, kita ambil yang mana dulu nih? Kita ambil yang ini dulu teman-teman, yang kecil. Mungil, apa kira-kira ya? Wow, ada Doraemon. Mimpi Nobita, tapi tidak ada siapapun. Mungil-mungil lucu ya dia. Sekarang kita ambil yang ini teman-teman. Sepertinya ini tadi yang peralatan medis. Apa ya? Wow, ini stetoskop. Skop digunakan untuk mendengarkan detak jantung. Untuk memeriksa. Wihiu, mantul. Sekarang kita ambil yang ini teman-teman. Wow, apa kira-kira ya? Wih, ini adalah kompor. Harus berulang-ulang sampai akhirnya apinya keluar. Ini kalau dilihat apinya itu warnanya merah, cantik sekali ya teman-teman. Sekarang kita ambil yang ini. Wow, coba tebak apa ini? Ini adalah termometer. Welcome back di YouTube Jonaan. Kali ini saya akan mereview sebuah alat namanya termometer digital atau untuk mengecek suhu. Mantul. Kita ambil ini. Sepertinya ini buah-buahan. Coba kita ya. Wow, ada buah nanas. Ini buah nanas. Nanas. Cantik hijau rambutnya. Wih, nyam-nyam-nyam. Nanti kita potong-potong buah nanasnya ya teman-teman. Hai. Sekarang kita ambil yang ini. Apakah ini? Wow, ada bebek. Kwek, kwek, kwek. Wih, lucu ya bebeknya. Mungil-mungil imut. Sekarang ambil yang ini. Sepertinya hewan juga nih teman-teman. Wah, betul. Ini adalah kuda. Warna coklat kudanya ya. Wih,
cantik kali. Sekarang kita ambil yang ini. Ayo coba tebak. Apakah ini? Wow, aku adalah ikan. Cantik ikannya ya. Kita terusin teman-teman. Sekarang yang ini, apakah dia? Wow, yummy. Ini adalah es krim stroberi. Ramuda stroberi, rembutan sungguh nikmat. Nyam-nyam. Lezat ya teman-teman. Siapa yang suka es krim? Ini teman-teman. Wow, ini spatula. Nah, spatula aku yang bisa diandalkan. Ayo bekerja. Warna ungu. Mantul, mantul. Sekarang yang ini. Wow, ini sabun cuci tangan. Dan cucilah lagi. Kalau sudah selesai dari kamar mandi. Warna pink cantik ya. Terus yang ini teman-teman. Wow, ini adalah kerbau. Yang sederhana dan lugu. Dia tidak sadar bahwa hutan itu adalah rumah bagi banyak hewan dan tidak semua. Ada tanduknya kerbaunya ya. Ih, mantul. Sekarang yang ini teman-teman. Apakah ini? Wow, ini adalah tas dokter. Ini dia, belakangnya ada tulisannya dokter backpack atau tas dokter dengan gambar panda yang sangat imut. Warna putih ya teman-teman, tas dokternya. Wah, tinggal dikit lagi teman-teman. Wow, ini adalah lebah. Suara lebah, dia terbang ke bunga, ambil nektar di sana. Lebahnya warna kuning, dia punya sayap. Hihi. Mantul. Sekarang yang ini teman-teman. Wow, ini adalah bintang laut. Dengan Staro tiba-tiba terbebas dari gedung dan mengamuk. Ia berhasil mengeluarkan ratusan benih-benihnya. Warna pink ya bintang lautnya. Cantik. Sekarang yang ini teman-teman. Wow, ini adalah bunglon. Wow, mantul. Terakhir teman-teman. Wow, ini adalah ceret. Oke teman-teman, udah dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.